Halo sobat YouTube, sobat KD Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di stasiun Tegaluar ya. Stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang mana saat ini ada pengerjaan untuk flyover. Karena sejatinya di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh ada perlintasan sebidang. Dan ini sedang dibangun ya sobat YouTube. Sementara di beberapa lokasi di sini dari depo hingga stasiun sudah ada tulisan untuk dilarang melintas di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena sejak tanggal 15 dan seterusnya akan ada uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita saksikan sobat YouTube ya. Perkembangan progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Perkembangan terkini ya, stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang di Tegaluar. Ini ada berapa jalur ya? 1, 2, 3, 4. Di stasiun akhir, namun ada 4 jalur lagi ke arah depo ya. Masih terus dilakukan pembenahan hari ini tanggal 18 Mei 2023 ya sobat YouTube. Setelah sekian lama saya tidak meliput proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama yang di timur ini. Bahwa di sini ada 4 jalur ke arah depo. Jadi walaupun semacam ada coran untuk melintas perlintasan sebidang, namun sesungguhnya ini enggak difungsikan nanti, karena nanti yang menyeberang itu tidak melalui perlintasan ini, namun melalui flyover. Karena memang untuk kereta cepat tidak bisa ada perlintasan sebidang seperti halnya kereta api Indonesia. Nah, jadi flyover nanti berada di atas jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ya, bahkan berada di bagian kelistrikan di atasnya ya, flyover sedang dibangun saat ini ya. Ini akses dari arah GBLA Lora Bandung Lautan Api. Jadi ini gide lancar untuk pemasangan ini ya, pembuatan flyover warna kuning. Nah, gidernya nanti
pastinya sudah dicetak duluan ya, kemudian dibawa ke sini untuk dipasang menjadi flyover. Ujung dari flyover yang sedang dibangun itu di sini ya, bersebelahan dengan jalan jembatan penyeberangan ya, jembatan tol, karena di bawah ini juga ada jalan tol, kemudian di seberangnya ada jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Oke, demikian dulu ya Sobat YouTube, perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang sedianya akan segera beroperasi pada bulan Agustus 2023 nanti. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Kusnun Jola, KD Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.